makin kaya, makin makmur. Amin. Kami ingin Bapak Ibu semua bisa melihat pada pagi hari ini dapat bermanfaat dari semua, dapat pengetahuan baru. Ya enak-enak ya, padahal enak-enak baca dulu ya. Ya. Nah, 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Oh, tidak mungkin ya kepala daerah, berarti sampai dia kepala daerah. Itu kos-kosan sudah ada izinnya tidak? Hari ini kami mengadakan pembinaan PKL karena jumlah PKL kita cukup banyak, kita bertahap hari ini kita PKL teman-teman ada di Tegal Selatan. Kita akan pembinaan, sebenarnya rutin sih, kita pengen ketemu dengan mereka, keluar-keluarnya apa, jadi kita akan diskusi lah. Itu tadi, satu, harus jaga kebersihan, ketertiban, harus sesuai dengan yang kita atur. Nah, kita atur apa? Dengan retribusi. Kewajiban mereka sebagai retribusi. Retribusi yang ditarik berdasarkan luasan lapak yang mereka pakai. Jadi jangan, saya sehari 1.500, ya kan hanya 1 meter. Harus dilihat luas lapaknya berapa. Berubah katakan 2x1.4, 2 meter. Kalau Lamongan berarti kan kurang lebih 10 meter. Kita pengin ada kerjasama yang baik lah. Jadi teman-teman jubung pas ke lapangan juga enak juga. Nggak perlu diskusi banyak lah. Jadi udah sekarang lah, oh ya saya lupa lapangnya 2 meter, 2 meter. Jadi saya juga nyampaikan juga, kalau memang mau kita atur bareng-bareng, kita nanti kita lakukan pendataan. Jadi kita akan pendataan semua, sesuai dengan Google Form yang kita share ke teman-teman Pak Biban, yang ada sekitar 1.800. Yang baru verifikasi memang baru 600 PKL, ini memang bertahap. Dengan adanya tanda daftar usaha dari PKL akan memudahkan semuanya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, ada bantuan permodalan, bantuan apa, kita sudah punya database-nya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.